Eh, Bik. Yen, 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 kau, Apa lah Yen. Yen, lah pakai seluar pendek nampak aku, saya kena bang. Nampak tu bang, Yen. Back to back kau, Yen. Eh, Pak, kau kan kena bang. Kenapa kau dapat balik? Abang, abang minum duduk, bang. Okey, okay, abang, abang duduk. Abang duduk, Syak. Abang duduk, Syak. Abang ambil kursi. Kau dah tegur dengan Aida tu, Yen. Kau biar betul tu, Yen. Ah, janganlah straight kau, Yen. Kena marah, Yen. Ah, kau ni minum berdiri dengan setan ke? Syak. Huh? I'm TikTokers. Blue tick. Aku turun dulu lah. Kalau Yen. Hey, adik Aida. Kenalkan abang Rahim Bakri, selebriti Malaysia. Adik tengok abang aku dekat TV. Terima kasih. Adik tengok abang Rahim pergi mana? Loh, dapat. Tu, murder TikTok. Apa dia kenal pula dah? Kembang pula jubur si budak ni. Terima kasih, YouTube for you. Eh, terima kasih, yes. Terima kasih. Alhamdulillah. Kejap-kejap tengok abang masuk. Eh, tapi kenapa kalau abang invite pakcik joki Aida marah? Abang Raya dengan pakcik joki kan lebih kurang. Dia pelik-pelik lah. Kalau pakcik joki bukan main, Aida marah tadi. Mana tak marah? Aku buka-buka buat aku jadi marah tadi. Nah, apa tu? Mesti mesti isteri abang marah. Eh, dah eh, abang tengok sorang-sorang. Abang cakap kau buat apa, Yen? Kalau kita abang tak mau naik, tapi abang nampak adik Aida ada, abang naik. Ya, 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 faham. Kalau ada Fak je kau tak naik lah. Alhamdulillah, abang Fak ada. Tadi abang joki. Tadi dia buat macam ni. Ada B sayang. Bodoh. Awak kena mahu aku kata. Pakcik tu macam tu pun kata. Dia bagi apa macam tu je kat lah aku je. Adik, adik sahabat nah. Tak ada dah. Abang. Ha, abang Syah tak bawa naik dah. Dah kenapa sampai sampai ke lantai abang, abang bagi tumpah. Abang Ryan? Abang Ryan. Abang Ryan macam ni. Oh, ha. Memang macam tu. Oh, apa dia nak tahu. Tak kisahlah dia nak marah pun. Tapi dia tekan betul sebutan tu. Yen, Yen. Yen. Dapat duit sini tu. Nix. Thank you, Nix. Simpan untuk isu-isu nak pergi raja. Simpan isu-isu untuk isu. Aida dapat. Ui, terima kasih, Nik. Terima kasih, Nik. Perkongsi rezeki. Terima kasih. Terima kasih, Nik. Terima kasih. Murah rezeki. Aida, Aida geram betul nak kat dekat dia tu sampai tekan tembo tu, tekan tu. Jam. Tak dapat kek sanusi pun tak pori. Tak pori pasal sanusi. Lepas tu apa pakai sanusi pun balik lah. Haa, esok semang lah dengan dia. Buka apa tak boleh, tak boleh blok. Siapa yang kena marah ni? Aida marah abang lah. Jangan marah abaran. Kita ada wahab, wahab dia. Aida, kenapa tu kau cakap pasal lain? Tiba-tiba, oh Aida wahab dia. Aida wahab dia. Kalau abang wahab dia tak tahulah. Eh Yen, nak pergi lepas Aida jangan lupa wahab aku. Yen, Yen, kenapa suara kau slow Yen? Baik tu. Sebab bini, isteri, isteri abang Ryan nak bersalin dah nanti. Oh, nak bersalin dah. Alhamdulillah dah dapat anak apa. Nanti, ha? Anak anak orang je, Aida. Nanti abang... Dia dapat anak apa katanya. Baik. Anak lagi ke perempuan, okey lagi. Anak apa? Dah, nanti abang dengan isteri abang nanti dah keluar baby. Nanti Aida tolong beli abang stroller yang harga RM4,000 boleh abang nak. Akak minta. Aida boleh tolong beli. Terima kasih lah yang mana bagi gift tu. Abang, abang belilah ni, Rai. Abang sakit banyak. Ha? Terima kasih lah kak yang bagi gift. Abang belilah sendiri. Terima kasih yang mana bagi gift. Abang kan duit banyak. Apa abang minta kat Aida? Apa abang abang kan apa apa ambil duit gift tu pergi beli. Baik, kalau begitu, Adin dia berkata. Aku beli sendirilah. Sekarang sekarang aku tengok 24 jam baju Jordan je. Tak, masalahnya memang tak mandi tu daripada maghrib tadi tu. Astagfirullah, abang buat apa? Tak, bukan bukan apa dek. Abang baju ni je mahal. Jadi abang pakai lah berkepat seminggu pun abang pakai. Eh, tapi kau tak boleh lawan. Kau Jordan, Aida tudung Adidas. Wey, Aida ada main lari pas baton ke tu? Tu tadi aku cakap ni, Aida pilih lah nak 100 meter ke 50 meter. Boleh. Aida kenal Abang Ryan? Abang siapa? Abang selebriti tu? Abang Ryan, selalu duduk tengok kat TV.
Adik, abang bagi tahu sebenarnya abang tak nak sebenarnya masuk live WhatsApp dengan abang Fad ni sebab mereka TikToker. Abang selebriti, kami berbeza. Jadi abang mungkin susah sikit lah. Tapi sebab kalau ada adik Aida, abang sanggup naik. Adik Aida tahu tak abang Raya ni sampai minggu ke-7 je? Sampai minggu ke-7 adik tak tahu. Aida nak tahu tak Aida? Itu pun mujur pun minggu ke-7 buat ada penyikiran. Kalau minggu pertama, minggu pertama dia tak ada dah. Abang ni betul. Abang ni kalau Aida nak tahu, abang betul-betul penyabar. Banyak benda abang tahan ni. Tapi yelah, sebab Aida ada kan. Abang tak, abang Ryan ni abang tak ni sangatlah. Eh Pak, kau kan kena ban. Macam mana kau boleh dapat balik? Abang minum duduk bang. Okay, okay abang, abang duduk. Abang duduk sekejap. Abang duduk sekejap. Abang ambil usia. Kau tegur dengan Aida tu Yun. Kau biar betul tu Yun. Ah, janganlah straight kau je yang kena marah Yun. Ah, kau ni minum berdiri dengan setan ke? Sekejap. Huh? I'm T-Talkers. Blue tip. Kau jangan nak belagak sangat. Kau kena lagi sekali baru kau tahu. Takde lah. Ini aku dah jaga bahasa aku. Tadi semua aku cakap baik-baik je. Oh, patut. Aku tengok kau nak buat macam ni tu kot. So, lepas tu minum air pun aku tak dah. Ada abang cerita sikit lah. Abang selalu pergi Korea. Oh, abang selalu pergi Korea. Baik betul abang cakap S. Bukan abang Ryan. Dia cakap abang Ryan. Dia cakap abang Ryan. Abang Ryan. Abang Su pergi Korea dengan Jepun. Kat sana sejuk. Kalau Aida nak tahu. Aida baru pergi balik Siam kan. Nanti dia pandai macam kita, dia pandai macam tempat kita kat betul tak? Okey. Dia abang nak cerita. Dia apa kata aku Aida seterusnya tak lucu eh? Dia dah macam tu. Aku tengok macam aku tengok pun Aida pun macam tak dapat nak tangkap. Okey, aku kena ringankan sikit cerita aku. Tapi cerita kau memang nak bagi tahu sana sejuk. Thank you yang bagi. Aida, boleh tak nyanyikan satu lagu yang special untuk Abang Ryan? Apa beza Abang Ryan dengan pintu? Ah, tu lagu tu. Jawab, Yen. Okay, Abang tak tahu. Apa dia? Apa pintukan pintukan hati adik, Abang pintukan hati adik. Oh, cia. Adik hati-hati sebab Abang Ryan ni dia pun dia jenis takut juga ni. Adik hati-hati. Jangan cia. Aida. Oh, kau boleh je angkat satu, tak payah angkat satu balang tu. Kau nak pilih satu je. Dia boleh ambil satu lepas tu tinggal je benda lah tu kat bawah. Kalau kau angkat satu bakul tu pun kira-kira tak sampai RM50 pun benda tu. Eh, Yen, kau apa lah Yen, lu pakai slot pendek nampak kot, saya kena bang. Nampak tu kan Yen, back to back kau ye. Dia memang anti kau lah aku rasa. Minum berdiri, seluar pendek. Semua yang dosa kau buat dia tegur. Nanti adik kirim salam kat mak, kirim salam kat ayah, ha? Kejap. Ryan dengan Fad, Aida bawa lu. Abang nak baca buku sekejap. Haa, pada satu hari. Tiga tiang utama agama. Dah cakap je lah tu mak kau punya. Apa kau ni? Apa dia, adik? Tazkirah lah kat Abang Ryan ni. Kat Abang Ryan ni. Tazkirah Abang Ryan, cap. Janganlah kamu memakai seluar pendek. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Janganlah kamu riak dan takabur. Tak, aku ingat aku leh dengan korang dia, aku kena hubung dengan dia pun sama ni. Hey.